Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu malam saya mengalami demam dengan keluhan berat di tenggorokan. Pada saat itu pula kami melakukan PCR test. Hasilnya, Senin malam kami terkonfirmasi positif. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan yang pertama pada saudara-saudaraku yang bertemu dengan kami 3-4 hari sebelumnya agar melakukan testing baik di puskesmas terdekat maupun secara mandiri. Yang kedua, pelayanan publik Kota Makassar tetap berjalan dengan baik yang insya Allah akan langsung dipimpin oleh Ibu Wawali. Akan tetapi pelayanan publik atau keluhan-keluhan masyarakat yang biasa kami lakukan, kami menerima tamu pagi, siang, pagi, sore, dan malam hari di Amirullah, kami belum bisa lakukan hingga pada saat sampai kami pulih. Yang ketiga, ternyata dosis lengkap, dua dosis inilah yang membuat kami dalam terkonfirmasi positif ini dengan CT yang cukup tinggi. Kami mengalami dua kali COVID. Sebelumnya kami 13, CT 13, sekarang CT 33. Maka dengan itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat lengkapi vaksinasi kita dengan dosis 2. Bahkan booster, insya Allah itulah satu-satunya yang mampu bisa menahan laju perkembangan gelombang ketiga COVID-19 di Kota Makassar. Mohon doanya agar semua ini bisa berlangsung dengan baik.